Morning party. Mas Tukul mau kemana? Ya, come back to village. Wah, mau pulang kampung. Come back to village. Sekarang langsung ke mau ke Semarang? Yes, tonight I go to come back to village. Wow. Meet to family. Wow. Emang gak capek Semarang pakai sepeda kumbang? Ya, namanya orang kepinginnya tidak merusak lingkungan, memberikan kebersihan alam, jadi saya naik sepeda. Gak tahu ini naik sepeda itu sampai di kampung nyampe ke rumah sakit apa nyampe ke rumah. Itu dia makanya, ya. Kalau naik sepeda memang sih tidak mengganggu ya ramah lingkungan, ya. Tapi merusak diri sendiri. Ya kita sambil itu berapa kilometer berhenti. Kemana dulu nih, sini ke Bogor dulu atau saya, mana dulu? Biasanya kan saya selalu menyintai Indonesia, ya. Jadi saya mampir-mampir ke daerah-daerah itu. Ke Bogor dulu nih? Ke Bogor dulu. Kenapa nggak naik motor? Ya? Bukannya punya motor yang dari Bogor? Yang mana? Oh motor Bogor, suaranya iya. Memang beda motor Bogor. Beda kan? Gimana? Cekrek, talas. Cekrek. Talas. Rem. Remnya apa itu? Roti unyil. Oh, gak bisa. Mas Tukul ini banyak macam-macam motor. Oh gitu. Iya, dari nama-nama kue, nama daerah. Ini baru Bogor. Iya. Cianjur kasih tahu. Cianjur, wah. Ceklek beras. Ceklek beras. Jalan. Ras. Rem. Tauco. Gimana? Aku jadi kuningan. Baru ini Cianjur, dari Cianjur lewat ke Bandung. Oh iya, Bandung. Mau tahu Bandung. Bang, ceklek seblak. Ceklek blak. Rem nenggeli. Hebat. Dari Bandung mau lewat Semarang pasti harus lewat Tasik dulu. Istirahat dulu. Lewat Tasik dulu. Lewat Tasik. Ceklek opa. Ceklek opa. Ceklek opa. Gina. Istirahat dulu enggak? Di Tasik istirahat dulu. Istirahat di Tasik. Habis istirahat naik. Jalan lagi. Oke, jalan lagi. Lewat Tegal. Tegal. Lewat Tegal. Enggak berbas dulu tuh. Ceklek warteg. Ceklek warteg. Ceklek tek. Rem kepriben. Nyoba dari mana? Aku dari Kuningan. Kuningan coba. Nah, ada apa Kuningan? Nah, kenalnya apa? Mangga kalau enggak salah Kuningan ya. Mangga. Beuyeum. Ya. Beuyeum. Ceklek. Beuyeum. Ceklek. Beuyeum. Jalan. Beuyeum. Rem. Colenak. Oh, Subang, Bang. Orang Subang. Orang Subang. Orang Subang. Ceklek. Ceklek nanas. Ceklek nanas. Jalan nanas. Rem serabi. Oh, iya serabi. Dari mana? Cilacap. Cilacap, orang tua saya di Cilacap. Cilacap. Orang tuanya Cilacap. Wah. Yuk. Ceklek nyong kencot. Ceklek nyong kencot. Ceklek kencot. Masih jalan. Kentak. Masih jauh. Masih jauh. Rem. Kayak gue. Muter ke Padang. Muter ke Padang. Ceklek. Rendang. Ceklek. Dang. Rem. Tambocie. Masuk lagi Purwokerto. Ceklek. Aja kelalen. Ceklek. Aja kelalen. Ya, dulu aja. Ayo, ceklek. Ojo kelalen. Ceklek. Ojo kelalen. Jalan. Ojo kelalen. Wah, gak ngerem-ngerem nih orang ini. Thank you.
Ya, mau mudik. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih, salam Mas Sule. Salam untuk keluarga semuanya. Iya. Lewat mana selain... Oh, Brebes lewat Brebes nggak? Brebes saya lewati juga. Oh, Brebesnya dilewatin. Lewat. Iya, iya, iya. Ini, Mas Tukul. Terima kasih, Mas Sule. Alah, repot-repot, Mas Sule. Oh, gitu. Saya itu butuh doa, nggak butuh kayak gini. Oh. Tapi kalau ikhlas tulus, aku nggak nolak. Kirain nggak perlu. Ini nitip. Alah, Mas Sule. Buat satpam di depan. Alah! Yang beneran ngasih. Buat ongkos di jalan. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi. Iya. Salam buat keluarga. Oh, jangan lupa. Oleh-oleh nanti. Makasih, Mas Sule. Mari, Mas Sule orangnya baik banget. Apaan? Mohon maaf, Mas Tukul, kemarin yang pinjem belum dibayar. Yang waktu mau dagang sales itu enggak ngasih toh. Lompat pinjem 13 juta, ini 10. Kalau katanya kalau utang itu mesti dibayar. Harus dibayar. Berapa coba? Kemarin utangnya berapa? 13 juta. Itu saya ngasih 10. Kalau mau dibayar berarti utang ambil saya. Ambil aja sekalian punya. Ya. Ini 10 juta. Ya. 3 jutanya? 3 juta. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Alah Mas Sule, saya ini orangnya yaitu tadi tanggung jawab di dunia yang nanti di sananya kita. Nggak apa-apa. Alah Mas Sule. Mas Sule. Cuma 3 juta kok. Iya 3 juta ikhlasin aja. Udah ikhlasin. Mas Sule yang benar. Iya. Itu yang saya tunggu sebetulnya. Makasih Mas Sule. Iya. Hati-hati di jalan. Mau ikut bareng nggak? Saya. Kan di sini mau ngobrol. Iya. Ceklek. Ceklek apalagi ya? Semarang. Oh, Semarang. Ceklek Wingko. Ceklek Wingko. Jalan Wingko. Rem. Bandeng Presto. Hati-hati Mas Toko. Gista, ya, Gista besok Des. Lebaran mudik nggak? Kenapa? Lebaran mudik nggak? Ke tahun ini nggak. Nggak, emang kampungnya di mana sih? Kuningan. Kuningan. Kuningan tuh di Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, jago Cirebon. Bahasa Sundanya. Ngobrol bahasa Sunda dong. Mane? Kasang pisan. Salira, gitu. Biasa apa? Salira. 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 Bukan. Biasanya momen lebaran gini tuh liburan pergi kemana sama keluarga biasanya? Gini, kalau sebelum nikah aku dari mulai kecil, kayaknya dari lahir deh udah kalau misalnya mudik itu pasti pulang ke Kuningan. Pulang Kuningan. Pasti. Karena masih ada nenek dan kakek. Semenjak menikah, emang sebelum nikah nenek aku tuh meninggal. Oh. Jadi emang udah gak ada siapa-siapa, gak ada nenek juga. Yeah. Sehingga pas udah nikah, kebetulan juga udah punya anak kan. Momennya kebetulan juga liburan sekolah, jadi pasti rencanain liburan juga kalau lebaran. Berarti lebaran ini di sini? Di sini. Terus setelah lebaran itu, ada ke sana? Mau liburan. Oh, mau liburan. Kemana nih liburannya? Aduh, kemana-mana. Katanya mau ke Cibodas ya. Kok tahu? Oh, tahu dong. Kok tahu? Iya. Jadi liburan bareng keluarga nanti? Iya. Oke. Berarti udah 2 tahun ya Gista menikah ya? Hampir 2 tahun. Nih, nanya nih Gista nih. Oke. Okay. Nanya apa nih? Seorang Mbak masuk. Semangat, terlalu bersemangat. Sini dong. Maaf. Seorang trot. Maaf. Seorang Bapak Wisnu Tama itu seperti apa sih? Seorang seperti apa sih sebenarnya? Seperti apa? Kalau di rumah gitu. Bagaimana di mata Gista, Mas Tama itu bagaimana? Mas Tama itu menurut aku orangnya romantis. Romantis? Menurut aku ya, dia kayak kekuatan. Kok aku gak romantis? Iya kan bukan istrinya. Oh, iya. Dia tipe cowok yang romantis sih kalau menurut aku. Lalu dia kebapaan, dia sangat ngomong ke anak-anak. Tanggung jawabnya gede. Ya kalau tanggung jawab pasti lah ya. Kang Sule juga seorang bapak harus tanggung jawab. Oh iya, gitu. Itu harus tanggung jawab. Cuma kalau kita nggak berani tanggung ya susah jawabnya. Cuma memang ada beberapa yang waktu nikah aku pikir dia sangat toleransi aku kurang. Ternyata setelah nikah nggak begitu gitu. Oke. Kalau begitu, ini kita mengingatkan momen. Wah.
pernikahan Gista dengan Mas Tama yang begitu harus saya melihatnya. Sedih. Ini mungkin momen saya juga, ini pas banget waktu menikah saya datang dan mohon maaf saya nggak ngamplop waktu itu. Bohong. Kita lihat ini momen terindah ya, ini dia. Saya terima nikahnya dengan kawinnya Gista Putri Binti Agustin Susanto dengan mas kawin yang tersebut tunas. Starting from now, I call you Bubu because you're no longer tante, right? Our mom, welcome to our family, mom. Gua ada tuh pas momen itu tuh sedih loh, haru banget. Iya, ya, saya juga ada di situ waktu itu. Boong. Ada. Saya sama barengan pas sama Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala dulu karena saya diamanin, gak boleh. Iya, Pak Yusuf Kala udah kesono baru, ayo masuk katanya, ayo. Gitu. Nah ini tadi kan udah bilang ya. Romantis. Ini romantis, udah bener-bener romantis ya. Selain romantis, Pak Tama itu seperti apa Mas sih? Mas Tama kayaknya tegas gitu loh kalau orangnya. Kalau di rumah tuh Mas Tama tegas gitu tegas. Kan? Tegas. Gini. Tegas apa tegas? Di rumah saya ngomongnya tegas. Tegas. Bahasa nasional tegas. Tegas. Emang aku bilang tegas gimana? Tegas. Tegas lah. Di rumah tegas ya, juga enggak? Iya, tegas kalau dia orangnya emang kalau orang salah mentang-mentang gue istrinya gitu enggak mungkin dibenerin juga. Pasti salah ya salah, bener ya bener gitu aja sih. Apalagi orangnya kita, simple. Ya. Simple banget. Dan disiplinnya luar biasa. Disiplinnya ya. Disiplinnya luar biasa, makanya aku setelah nikah tuh sebenarnya banyak banget berubah sih gitu. Karena tadi aku benar-benar sosok wanita yang manja gitu, yang apa-apa masa bodoh, gimana nanti. Semenjak sebenarnya dia tidak pernah mengajarkan secara langsung, tapi dengan melihat dia yang seperti itu, jadi emang pantesannya menginspirasi banyak orang. Karena ke gue aja, ke aku aja gitu ya, yang kadang-kadang kalau sama pasangan suka ada berantem. Tuh. Tapi sangat menginspirasi sih ke aku pribadi. Banyak berubah, banyak berubah. Oke. Tapi Le, ya. Kalau lo gimana? Apa? Kalau lo kan kenal sama Mas Tama juga udah dari lama kan? Lama. Udah lama ya. Dari gue bahkan. Apa yang disebutin sama Gista itu omongan gue semua sebetulnya. Yang lo kenal seperti itu emang orangnya? Iya. Yang terpenting sedikit aja lah. Mas Tama itu bermain dengan hati. Setuju. Bermain dengan hati. Iya. Susah mendapatkan seperti itu. Wah. Kaki bersih gak kaki? Keinjak nih. Semenjak saya ditinggalkan waktu di sana, Mas Tama sudah gak ada, saya galau waktu itu. Udah. Gitu kan? Kejepit. Makanya itu. Oh bukan kejep, keinjak aja ya kejepit. Kejepit jarinya diri, bisa loh. Keinjak khusus untuk ulang tahun net itu. Oke, ya kita langsung saja tanyakan kepada orangnya. Ya. Dan inilah dia, Mas Wisnu Tama. Asisten pribadi, benar. Bubu? Gak kuat kan dulu. Emang nih orang top udah. Orang top, tepuk tangan Pak Tatre. Dia jalannya mirip banget.
Udah lama, Bu. Enggak mau di bubu lagi, enggak mau. Panggilnya emang bubu. Bubu. Enggak sih, enggak. Pakai R jadi bubur entar. Mas Tama, terima kasih sudah nyempetin bisa datang di ini sahur ini sangat luar biasa sekali. Silakan mungkin Mas Tama kita ngobrol-ngobrol. Ayo, ya. Titi, kopi goti, kopi goti. Apa tadi? Apa tadi mintanya? Titi, kopi goti. Oh iya, iya. Gitu. Itu bukan sedotan, Mas. Bukan sedotan. Nah, Mas Tama, ini agak tumben ya, Mas Tama pagi hari ini. Kok gak biasanya, lawak banget. Ini karena gue suka banget acara ini sahur, Le. Oh, sering nonton Mas Tama? Sering. Okay. Itu gue jadi mengamati sekali kalau ini sahur tuh acara yang inspiring ya, inspiring banget. Menginspirasi gitu, orang banyak. Menginspirasi orang banyak, jadi bukan sekedar bukan sekedar komedi ya, tapi kita juga ingin memberikan sebuah edukasi gitu. Namanya Andre Tama. Andre Tama. Namanya Andre Tama, panjangannya Andre Tama Goji. Gue pikir beneran lo tadi masuk. Mas Tama. Jalannya juga mirip banget ya. Si Lesti juga mirip banget ya. Lesti ini memang asisten. Emang bener ini Mas. Asli itu. Iya asli Pak. Iya. Titik kopi, titik kopi. Mas Tama. Gelangnya sama juga. Mas Tama. Pertama membangun net ini apa sih yang Mas Tama bayangkan sebelum net seperti sekarang ini yang baru-baru ini kan mendapatkan banyak penghargaan? Sebetulnya simple, yang pertama kali waktu gue bayangin dulu tuh gue lihat net pertama kali ya. Net apa? Maksudnya net gua, TV apa? Enggak, ini sekarang kita harus mengakui bahwa era digital. Era digital itu semakin berkembang ya, yes. Jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus membuat sebuah terobosan baru dalam hal pertelevisian ini sehingga kita bisa selangkah maju ke depan. Dan jangan lupa kita harus selalu disiplin. Ya, kalau lo mau sukses, lo harus disiplin dan zero mistake. Oh, yeah. Artinya apa itu? Hah? Artinya yang tadi zero mistake itu apa? Zero. Zero itu yang main pedang. Zero. Mas, gua karena suka lihat lo makanya gua jadi suka bercanda. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamera mana biasa kemana-mana bawa kamera, Mas? Nih kebetulan nih biasanya hobi gua sekarang itu kalau di sini juga. Gua sama Gista tuh punya hobi yang sama jadi. Kok enggak deket kan suami istri? Kenapa? Kok enggak deket? Ya kebetulan kan lagi lagi sahur kenapa lagi sahur? Ya ini sekedar hobi aja, Le. Gue mau ngajak lu cuma lu emang Mas Tama tuh biasa apa aja di potret? Iya benar, semua aktris ya ini nih. Gitu. Habis. Titi power bank, Titi. Titi apa aja di potret ya, Mas ya? Iya, gue lagi suka banget motret. Saya aja nyampe banyak. Oh. Kok di situ enggak? Aduh. Makasih, Mas. Oh, polaroid. Apa? Jadi, oh langsung jadi. Iya. Kok gak bisa dicopot? Nyangkut. Oke, Mas. Net TV ini kan sekarang udah jadi translator ya. Orang-orang udah pada ngikutin semua ya. Dari program-programnya sampai all out in the night. Bagaimana menurut Mas Tama ini? Ya, kita harus tahu dulu, Le. Translator itu apa? Gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan makna dari trendsetter. Apa itu apa sih trendsetter itu, Mas? Trendsetter. Trend itu kan istilahnya hubungannya dengan fashion biasanya ya. Okay. Dengan fashion, dengan kostum gitu. Jadi
setter itu kita nyorot. Ya, oh, nyorot. Ya. Jadi trend setter itu adalah kostum yang ada lampunya. Oh. Aman kan, Le? Aman lucu kan? Lucu juga ya. Aman kan, aman kan? Aman. Aman, aman. Oke, okay. Ada motivasi nggak? Biasanya ada quote. Kalau Mas Tama tuh biasanya quote. Ya. Hari ini nih quote untuk pemirsa apa nih kira-kira? Buat gua gini, seseorang yang mau berhasil itu ya, kita harus lihat masa depan. Gak usah lihat ke belakang ya? Gak usah, masa depan ngapain kita lihat ke belakang? Tapi sekali-sekali lihat ke belakang gak apa-apa. Apa tadi Dre? Enggak, ini masa depan. Mau panjang, mau pendek. Mau panjang. Masa depan. Masa, Mas Tama. Moto di sini. Karena gue sering lihat. Maksudnya apa itu? Gue nggak lihat tadi, gue nggak lihat di belakang. Begini mas, masa moto begitu? Cana enggak, saksinya juga banyak. Bisa gitu loh. Mau panjang atau pendek di net? Panjang, cicilan masih banyak. Jadi gue sih. Oke, ternyata yang aslinya datang. Berarti ini siapa dong? Tadi sore-sore anak-anak kreatif tiba-tiba WhatsApp gue, iya kan? WhatsApp gue bilang, ini artis sering batalin apa-apa minta tiba-tiba ini bikin. Tapi pas gue baca menarik juga nih gitu. Andre sebetulnya yang pengen banget. Emang saya tanya, emang lu berani Andre jadi Pak Bisnuto? Dengerin dikit. Ya. Emang gua ngomongnya kayak ajis gagap gitu ya? Perasaan gua ngomong enggak gitu-gitu amat. Tahu tuh, kacau tuh orang tuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat. Saya juga sebetulnya tadi waktu ditawarin Mas Andre, ntar double cash jadi Mas Tama. Hah, serius lu? Oh, bohong. Benar, serius enggak gitu lu. Pas begitu tawarin, Andre jadinya yes. Suka begitu lo lelo. Titi, kulkas di kulkas. Pak, Mas, ini tadi Gista kan ngobrol tentang Mas Tama nih, pandangan dari Gista tadi seperti tadi. Nah, kalau Mas Tama sendiri memandang Gista seperti apa? Beneran ditanya kayak gitu kan? Oh, iya dong. Oh, itu kan ya intinya dia ini nggak gampang lah untuk cari pasangan saya karena saya kerjanya juga kayak begini kan ya. Tuh. Gitu ya, setiap hari pulang pagi ya kan, kadang-kadang banyak waktu sama anak-anak di kantor gitu ya, jadi memang harus bisa paham gitu loh dengan pekerjaan saya yang walaupun saya udah jadi dirut sekalipun saya harus banyak tetap karena di sini kan di net ini kan produksinya kan banyak banget ya, dan tim kita ini kan juga kerja keras sampai pagi terus, apalagi sekarang ada yang mudik, apa namanya, liputan mudik dan lain sebagainya gitu. Jadi saya harus bisa, karena buat saya anak-anak net itu juga keluarga saya dan dia ngerti itu gitu ya. Dan benar-benar literal, bukan cuma ngemeng doang ya, jadi benar-benar mereka tuh benar-benar kayak bagian daripada saya. Karena kita net bisa seperti hari ini, saya bisa seperti hari ini, itu bukan karena saya seorang gitu ya, tapi karena mereka gitu ya, karena mereka yang bekerja dengan sepenuh hati, mengerjakan segala sesuatu gitu ya. Jadi saya cuma bisa memotivasi aja. Ya kan? Tadi juga ditanyakan mendirikan net dulu saya sama Mas Agus Lasmono itu ada di situ. Ya saya berdua punya cita-cita gitu ya, punya media yang bukan cuma menghibur gitu, bukan cuma memberi informasi, tapi juga justru menginspirasi gitu ya, menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik gitu Kang Sule. Ya seperti contohnya salah satunya adalah acara ini sahur dan ini talk show dan tonight show ya, sehingga bukan cuma sekedar apa ya, kita pengen Indonesia ini lebih baik kan ke depan gitu. Bukan cuma sekedar
hahehe aja begitu. Betul. Atau cuman ya begitu aja gitu ya. Tidak hanya tontonan tapi ada tuntunan. Betul. Ada edukasi disampaikan kepada masyarakat. Resta mungkin dari Tonight Show ada yang mau disampaikan? Pertama, selama Mas Tama sibuk itu ngebagi kerjaan sama keluarga gimana Mas? Belum ada hobi lagi Mas, moto kan hobi banget. Dulunya saya hobinya bukan foto. Ya, dulu saya hobinya makan main band gitu ya. Tapi kan kalau main band kan nyita waktu banget ya, latihan ya dan lain sebagainya. Makanya pada gitu. Bubar. Bandnya bubar. Nah kalau foto, itu enaknya apa? Saya bisa sama-sama dia, sama-sama anak-anak. Betul. Gitu ya, jadi gak usah, gak perlu jauh-jauh dari mereka gitu ya. Apa namanya, jadi bisa sambil sama mereka gitu. Dan Gistanya juga belajar foto juga kan akhirnya kan. Jadi sama-sama gitu. Jadi bisa spend waktu sama-sama. Sambil jalanin hobi ya kemarin sih sama si siapa teman-teman kita juga gitu dan tim apa grup net fotografi itu juga banyak teman-teman kita benar-benar yang anak net juga gitu. Jadi memang seru aja gitu ya, seru aja tapi juga nggak perlu waktu banyak ninggalin keluarga gitu tetap masih bisa dipakai. Kalau foto kan bisa sambil rapat foto ya kan keluarga, jadi foto. Iya Mas Agus tuh setiap ngomong saya fotoin mulu kan. Saya mungkin lebih banyak fotonya Agus Lasmono daripada yang di rumah gitu ya kan. Setiap hari setiap ngomong saya fotoin loh. Makanya kalau awal-awal dia risih, tapi lama-lama udah bodo amat. Tapi kalau buat teman-teman mungkin yang follow Instagramnya Mas Tama ya, banyak foto-foto karyawan-karyawan net gitu ya. Iya. Keluarga juga banyak di situ. Justru saya juga justru kalau misalnya ngeliat anak-anak yang luar biasa gitu ya, kadang-kadang saya foto gitu, saya tulis di situ gitu ya. Misalnya kemarin ada yang punya ide apa, gitu, saya foto, saya bilang, ini lo yang punya ide ini, ini lo yang buat ini, gitu ya. Saya juga memperkenalkan mereka gitu, appreciate them gitu lah. Jadi untuk bukti, jadi ketahuan kalau ada yang niru, weh udah ini yang bikinnya, gitu. Bagus. Kok udah setengah biasanya wah gitu. Kenapa setengah kok diem? Bonsai! Kenapa? Biasanya bacai! Tapi Kang Sule, gue kenal Andre ini justru paling lama nih daripada kalian semua nih. Oh iya? Iya, jadi waktu dia masih di Stinky ya. Berarti gue tua dong maksudnya. Waktu di Stinky mas? Iya, waktu dia bikin lagu apa namanya mungkin kayak Andre. Jadi 97 ya? Iya, terus saya ke rumahnya dia tuh bikin liputan Andre ya, lagi tidur atau apa ya. Masih band itu, cuman mungkin karena kurang sukses ya band-band. Terus bikin lo acara tahu, bikin tahu, acara lawak dulu namanya Lenong Lenong Yo gitu pagi ya. Iya. Dia kayak kebingungan enggak jelas gitu masa depannya kan. Kita suruh lawak gitu. Lucu rupanya gitu. Akhirnya terus ke acara yang dulu ya kan. Betul. Rupanya dia ketemu bakat barunya selain yang nyanyi kurang bagus gitu ya. Iya, rupanya ngelawak gitu. Berarti yang meletekin Andre itu Mas Tama. Harus terima kasih. Malah jadi saya terima kasih tiap hari, saya terima kasih. Oke Mas, harapan Mas Tama untuk net kedepannya nih? Ya tentunya gini, ini kan TV masih baru ya. Masih baru berapa tahun? 4 tahun. Ya. 4 tahun ya. Kalau TV masih baru gitu masih betul perjuangan lah. Gitu. Tapi memang kayak kemarin saya sama Mas Agus kumpul sama semua teman-teman ya kan. Memaparkan kembali, mengingatkan kembali visi kita, semangatnya segala macam. Dan kita selalu melakukan hal itu, kita ngomong sama semua orang, sama tim terutama gitu ya. Bagaimana mencapai mimpi ini kan bukan mimpi saya dan Agus Lasmono aja. Ya, tapi kan mimpi anak-anak net semua gitu. Untuk mencapai sebuah apa namanya media yang di era milenial ini ya. Tantangannya juga bukan hanya TV aja, tapi kita tahu digital dan lain sebagainya. Makanya kita begitu agresif di digital presence kita istilahnya gitu untuk mengembangkan bisnis ini gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ada satu kata yang ini sangat... banyak yang pakai kacamata hitam, emang silau ya sini. Saya aja ini mas. Sulit. Saya aja ini mas. Obat batuknya kebanyakan. Oke, Mas Tama, terima kasih sudah bisa hadir di Ini Sahur. Tapi yang harus kita catat adalah satu kata dari Mas Tama menciptakan kekeluargaan itu yang luar biasa. Oke, setelah ini akan hadir kejutan apa lagi? Nanti setelah yang satu ini, di sini aja.